Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Susan Ali Fajar. Saya dari kelas C. NIM saya belakangnya 239. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum IPA yang berjudul pencemaran air. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. Lalu untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Langsung saja pada alat dan bahannya. Yang pertama ada air ikan nila yang masih kecil, gelas plastik, kertas label, deterjen, sendok, gelas ukur, pulpen. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu kita itu memberi kertas label ke gelas plastik. Setelah itu, setelah ditempelkan ke gelas plastik, kita beri angka ke gelas plastik. Ada 3,1%, 6,25%, 50%, 25%, 0%, 12,5%, dan 100%. Kita tata terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu kita menuangkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas plastik yang berukuran 0% sebanyak 125 ml. Lalu kita tambahkan air biasa ke dalam gelas ukur hingga 250 ml. Setelah itu kita tambahkan deterjen sepucuk sendok. Lalu aduk secara merata. Setelah itu air deterjen ini kita masukkan ke dalam gelas plastik yang berukuran 100% sebanyak 125 ml. Setelah itu kita tambahkan air lagi dalam gelas ukur hingga 250 ml. Lalu kita masukkan ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label. Masukkan ke gelas plastik sebanyak 125 ml. Kita masukkannya pelan-pelan biar enggak kurang enggak lebih.
kita tambahkan air lagi hingga 250 ml. Lalu kita tuangkan lagi ke dalam gelas plastik sebanyak 125 ml. Ya, pas. Kita tambahkan air lagi hingga 250 ml. Kita tuangkan lagi ke dalam gelas plastik. Kita tambahkan lagi air ke dalam gelas ukur hingga 250 ml lagi ya. Kita masukkan lagi ke dalam gelas plastik sebanyak 125 ml. Lalu kita tambahkan lagi air ke dalam gelas ukur hingga menjadi 250 ml. Lalu masukkan ke dalam gelas plastik sebanyak 125 ml. Selanjutnya kita memasukkan ikan nila ke dalam gelas yang sudah disediakan di depan ini ya teman-teman. Ini kita isi ikan semua ya. Satu, jangan dua. Ya, setelah semua diisikan, lalu kita tunggu bagaimana reaksinya. Hingga pertama itu 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Setelah itu kita amati dan bagaimana reaksinya ikan-ikan yang ada di dalam gelas plastik di sini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.